sudah buat laporan tindak lanjut atas MONEF penanganan benturan kepentingan bulan September belum? Sudah selesai, Bu. Mas, kalau laporan pemantauan manajemen risiko triwulan 3 sudah dibuat belum? Belum, Bu. Karena saya baru datang, jadi baru mau membuat laporannya, Bu. Teknologi untuk memudahkan, namun bukan alasan untuk menyalahgunakan. Kalau WHO, absen di rumah, menyalahi integritas. Disiplin jam kerja di kantor, jangan melanggar batas. Perkuat integritas. Selamat pagi bapak-bapak semua. Hari ini kita rapat rencana pembinaan dan supervisi KPPN semester 2 tahun 2021. Tolong dibuatkan rencana kerja sesuai dengan yang telah kita tetapkan. Nah, Pak Usnu bisa minta tolong disiapkan RAP-nya? Siap, Bu. Bu, nanti saya ikut tim pembinaan ke Tegal ya. Sekalian jenguk orang tua. Ini masih pada sibuk nih, belum pada pulang nih. Belum sampai sarapan. Bagus juga ya, integritas. Mantap. Terus mengenai, Bu Nur, gimana mengenai perjalanan dinas, rencana nginep ya? Rencananya ya, Pak. Nah, jadi kan kayaknya sih waktunya kan perjalanan di sana kan cuma 2 jam ya. Kalau bisa berangkat pagi, pulang sore, karena efisiensi belanja itu bagian daripada integritas. Ya Pak, kita usahakan berangkat sebagai mungkin supaya bisa selesai. Dalam Perdirjen Perbendaraan nomor 30 tahun 2019 tentang kerangka penguatan integritas Dijen Perbendaraan dan ditindaklanjuti dengan keputusan 253 PB 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kerangka penguatan integritas, red flag atau program deteksi dini terhadap kecurangan termasuk juga di dalam kedua ketentuan tersebut. Kecurangan adalah suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar peraturan yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan yang lain dan juga dapat berdampak terhadap kerugian negara. Ibu Menteri Keuangan pernah menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam melaksanakan tugas kita jangan hanya untuk menguburkan kewajiban saja. Hal ini tentu disampaikan beliau
terdapat indikasi bahwa kemungkinan kita dalam melaksanakan TUSI tersebut hanya melaksanakan kewajiban saja tanpa kita melihat pada kualitas. Hal inilah mungkin yang menjadi perhatian kita semua, bahwa kecurangan tidak hanya terkait dengan pelanggaran peraturan atau perbuatan melawan hukum, tetapi juga kecurangan yang disebabkan oleh perbuatan tidak melanggar hukum, dan ini sulit dideteksi. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan antara kewajiban dengan output. Kewajiban adalah output yang belum tentu berkualitas, sedangkan output adalah kewajiban yang berkualitas. Dalam perkembangannya, kadang kita tidak sadar bahwa kita juga kadang melakukan kecurangan yang tidak melanggar aturan. Ini yang kami sebut sebagai kecurangan varian kedua. Kecurangan ini tidak melanggar peraturan, perlu kita sikapi hati-hati karena susah dideteksi dan juga susah untuk melakukan tindakan disiplin terhadap pelanggarnya.